Sosok Ivan Sugianto yang ditangkap ternyata palsu dan dinyatakan juga oleh pakar hukum tata negara Refli Harun karena yang ditangkap pakai masker dan wajahnya nggak kelihatan. Hola netizen yang tercinta. Ivan Sugianto telah resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menyuruh seorang siswa SMA Gloria 2 untuk bersujud dan menggonggong. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial sehingga membuat Ivan ramai dikecam. Profil sampai bisnis yang dilakoni Ivan bahkan sampai ikut dikuliti netizen yang budiman hingga berujung dengan pemblokiran rekening Ivan karena diduga terkait dengan aktivitas ilegal. Terbaru, Ivan disebut-sebut ditangkap pihak berwenang di Bandara Juanda Surabaya. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat Ivan yang digiring sejumlah petugas penegak hukum. Pengusaha klub malam asal Surabaya itu terlihat memakai pakaian putih dan masker yang menutupi sebagian wajahnya. Namun, video penangkapan Ivan tampak diwarnai dengan banyak kecurigaan netizen yang berbakti. Pasalnya, penampilan pria berbaju putih yang digiring dianggap tidak mirip dengan Ivan. Tidak hanya itu, beberapa netizen yang budiman juga mempermasalahkan gestur Ivan yang diduga sudah ditangkap pihak berwajib tersebut. Ivan dianggap terlihat tidak bersalah dengan dagu terangkat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya ketangkap juga guys, orang yang nyuruh-nyuruh yang ngakunya pengusaha, nyuruh anak di bawah umur disuruh sujud syukur. Emang dia Tuhan apa guys? Akhirnya ketangkap juga. Terima kasih buat pihak yang berwajib, kepolisian sudah menangkap dia nih, orang otaknya nih yang nyuruh-nyuruh nih. Terima kasih banget ya, semoga tidak ada lagi yang seperti ini, orang seperti ini. Ivan Sugianto yang viral karena memaksa anak SMA sujud dan menggonggong akhirnya ditahan. Tapi ada masalah lain, di mana PPATK bongkar aliran dana Ivan Sugianto. PPATK ini adalah pusat pelaporan transaksi keuangan. Menelusuri adanya aliran dana Ivan Sugianto dan klub malam Valhalla Spectator Club Surabaya miliknya. Dan diduga adanya tindakan pencucian uang atau money laundry. Ya, biar uangnya bersih kali ya. Masukin mesin cuci. Dan akhirnya pihak PPATK memblokir rekening Ivan Sugianto dan juga klub malam miliknya. Ada belasan rekening yang udah diblokir. Baru aja gue bilang kemarin, kesombongan awal dari kehancuran. Mudah loh bagi Tuhan membalikkan keadaan, apalagi bagi orang sombong dan angkuh. Tapi plot twistnya adalah, beredarnya kabar bahwa sosok Ivan Sugianto yang ditangkap ternyata palsu dan dinyatakan juga oleh pakar hukum tata negara Refli Harun. Karena yang ditangkap pakai masker dan wajahnya nggak kelihatan. Ah biasa itu, namanya juga orang kaya. Kan bisa kali hukum di Konoha. Kan nggak mungkin pak polisi salah nangkap orang. Gimana sih, kelihatan nggak profesional sekali kan? Tapi kan manusia bisa hilaf ya. Memang beda ya aura orang yang mapan sama yang belum mapan, sekalipun pakai masker. Yang di penjara siapa, yang di pengadilan siapa. Sering terjadi loh. Mungkin sebelum ditangkap, calon tersangka harusnya dioplas dulu kali ya. Biar mirip, ah netizen ini jeli banget. Mulai dari rambut belakangnya sampai dahinya. Postur dan tinggi badan semuanya tuh diamati banget karena udah viral di mana-mana. So apa pendapat kalian nih netizen? Share, drop komen. Ya, ditangkap guys. Setelah viral beberapa hari ini di media sosial, akhirnya pelaku pembulian atau pelaku yang tidak menyenangkan, yang tidak memanusiakan manusia, ditangkap oleh aparat kepolisian. Ya. Tapi pertanyaannya, ini beneran apa enggak sih? Apakah hanya formalitas saja? Who's know? Ya kan? Karena beliau kan dekat tuh sama para pejabat, para pakaian-pakaian loreng, pakaian-pakaian seragam. Ya, apakah ini sekedar formalitas supaya mulut netizen pada tutup? Kayaknya sih ya, ya begitulah ya. Bukan seuzon sih, tapi sudah banyak kasus yang seperti ini. Pura-pura ditangkap dulu, nanti diproses, bla 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 bla, menghilang kasusnya, menghilang informasinya, sudah ngadem di rumah, ngadem kipas. Semoga enggak ya. Tapi au ah lap. Nah, pada akhirnya
si gugup jantan jalanan ini ditangkap juga, ya kan? Jadi semua preman-preman yang dibawa sama gugup jantan jalanan ini, Pak Polisi harus cari mereka dan tangkap mereka juga, supaya mereka masuk penjara dan mereka juga harus dapat perlakuan yang sama di penjara, ya. Mudah-mudahan ada para narapidana yang tahu kelakuan mereka di luar, mereka diperlakukan yang sama di dalam penjara, supaya dia rasakan bagaimana rasanya kalau kita manusia disuruh menggonggong seperti anak yang kau buat itu. Memang kau ini betul-betul manusia sombong, sudah ditangkap saya masih angkat buka begini. Arogansimu itu luar biasa, ya. Memang betul-betul kau itu gugup gila. Yang pertama, Bapak mengatakan bahwa pelaku mengakui kesalahannya. Maaf Bapak, seperti yang saya tahu, biasanya pelaku itu mengakui kesalahannya kepada korban, ya. Yang pertama harus mengatakan dan meminta maaf kepada korban. Jadi bukan malah terbang ke bandara, mau ke bandara untuk terbang kemana-mana untuk mengkonfirmasi dan mengakui kesalahannya kepada orang lain, terutama mau mengakui kepada kata Bapak yang seperti Bapak katakan, mau mengatakan kepada John LBF, ke Bapak, ke dan yang lainnya. Seharusnya yang paling utama itu minta maaf kepada korban, Bapak, mengakui kesalahannya dan semuanya terhadap semua siswa teman-teman korban. Itu yang pertama, Bapak. Jadi saya mempertanyakan, dia ini mau mengakui kesalahannya atau mau kabur, ya Bapak? Ini saya bertanya loh, ya. Kedua, ini termasuk kata kasus perundungan dan intimidasi loh Bapak. Jadi yang trauma itu bukan hanya si korban saja loh Bapak. Bisa jadi seluruh siswa teman-teman korban. Bisa jadi juga ini masuk ke seluruh siswa-siswi se-Indonesia Bapak. Jadi menurut saya dia harus mengakui di depan korban bahwa itu kesalahannya dia dan meminta maaf, sehingga trauma yang dialami si korban ini dan malunya seperti apa waktu itu, ketakutannya seperti apa itu bisa terobati Bapak. Itu yang kedua buat saya. Karena namanya anak kecil Bapak, diperlakukan seperti itu, seperti hewan, semua seluruh Indonesia siswa-siswi itu pasti bakal ketakutan Bapak. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga saya mau menanyakan. Jadi itu, ini ya teman-teman, yang di telinga ini headset atau apa ya? Jadi Ivan ini sudah ditangkap, tapi di telinganya itu masih ada sesuatu. Ini ditangkap beneran atau enggak ya? Tolong komen dong. Ini beneran atau hanya... Soalnya saya belum percaya kalau dia mengakui kesalahannya, karena belum ada bukti bahwa dia mengakui kesalahan di depan korban terutama. Karena yang semua masyarakat netizen inginkan adalah si Ivan ini mengakui korban, mengakui kesalahannya di depan korban dan semua teman-teman korban, agar dampak positifnya yaitu menghilangkan trauma terhadap korban dan teman-teman korban. Oke Bapak, terima kasih.